Oke guys, balik lagi channel gue Frisu, kita channel GSL guys. Kita akan lanjutin lagi untuk NCT guys. Ini kita belum komplit guys ya, ada beberapa lagu yang belum kelar dari album Glitch Mode guys. Ini salah satunya nih Fire Alarm guys, NCT Dream Fire Alarm Color Coded dari situs resminya. Terima kasih lagi Zati Farhani. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, cepat. Oke guys, untuk di album ini gue rasa nih bagi-bagi rezeki untuk nge-take vokalnya, part-part mereka lumayan oke sih guys. Maksudnya memang sesuai dengan lagu dan pas harus dia yang nyanyi di bagian itu, menurut gue gitu guys. Oke guys, kita langsung lihat aja guys, siapa yang bersinar sini guys, NCT Dream, Fire Alarm. Cepat! Serius deh, NCT Dream tuh sangat ikonik banget guys, untuk vokalnya guys, blend vokalnya guys. Jadi gue udah tahu nih, gue usah ngeliat nih, ini kayaknya udah vibe NCT guys, gitu guys. Jadi udah kesannya sangat ini banget gitu, ikonik. Asik. NCT itu emang keren-keren sih. What? Anjir, mereka tuh dapat beat terus guys. Ini gue bikin bete beneran deh, produsernya tuh bikin bete guys. Maksudnya kayak gampang banget gitu guys. Damn beatnya. Oke. Triplet di situ. Anjir, makin modern, guys. What the? Oh. Ini orang ya. Oh my god, Jisung tuh makin keren aja. Oh, damn. Keren semua, guys. Pusing gua. Selalu ya, NCT selalu ada netralisir voice. Ini sebutan gue aja guys, gak ada istilah itu. Tapi kayak netralisir keadaan dulu guys, dari yang agresif. Pang, tenang dulu, nanti baru dihajar lagi. Ini part gila sih, rapnya ngeri-ngeri amat guys di sini guys, pecah sih. Enggak, NCT tuh matengnya menurut gue gini guys. Mereka udah persiapkan untuk didengar sebagai pendengar dapat, sebagai visual dapat, sebagai untuk dancer dapat semua. Mereka segala aspek tuh dapat guys, gokil. Contoh alarm ya, file alarm, nice sesuai tema. Oh tinggi range on. Gue suka di range on begini tampilannya, cepak-cepak gitu. Wow. Ih, nikmatin banget gue. Anjrit. Oke, kemana? Oh my god. Genius sih, maksudnya dia diantara beat per 4/4 dimasukin fill 3/4 ya. Tak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu asik sih, gokil. Nice. Nih guys. Pap. Cantik. Aransemen seksi sih. Terus agresif vokalnya gue suka banget guys. Color banget gitu loh ya, teksturnya. Oke, legend. Oh. Guys, jadi jangan pada bete guys ya kalau di sini enggak dapat part, tapi memang NCT gue enggak tahu vokal director siapa ya, gue enggak tahu, tapi gue sangat respect banget, gue segen banget. Mereka tahu persis siapa yang harus nyanyi di part itu guys. Menurut gue apik banget guys. Masalahnya kena guys, kena dari range nih guys. Tuh. Buat begini-beginian. Oh, Jimin ambil bawah ya, Hechan atas ya. Oh nice, keren banget. Full distort. Bahkan pas lagi kan, Jisung di sini. Anjir keren. Sound mode. Triplet lagi. Ih, asik banget sini. Ih, gelek. Gak ada yang fail guys ya. Menurut gue gak ada yang fail. Angkat lagi. Ini guys, ini nggak tahu, ini kayak cocok film lagu James Bond guys, pas kejadian mobil. Sini. Papa. Oh, Fast and Furious, sorry. Keren banget guys.
Terus masalahnya dia kemasnya nggak kayak lagu-lagu sebelumnya guys. Kemarin kan total EDM banget guys. Kok di sini ada unsur organik ya guys. Kayak ada drum yang main head di sebelah kanan kuping sih kebawahnya di gua. Eh bener kan? Oh iya bener. Nih guys. Eh, tuh permainannya asik. Anjir keren banget sih. Komposnya asik guys. Dan drum bener-bener dihancurin guys. Ini full compressed bahkan di limiter guys. Ini liat kayak nggak ada napasnya tapi bikin saturate banget di sini. Wuh, tuh dibikin lebar guys ya, khas efek tuh guys. Snare nya pak, pak. Eh, Aaron Jun, sorry gue kacangin, ulang-ulang guys. Aaron Jun Bukil. Wih, tarada. Pas kan, Hechan di sini juga guys. Itu Jen, Aaron Jun ya? Sebelum Jeno tadi, gila. Nice. Main panning juga sih, fire alarm. Oh gokil, manis banget masuk Jeno langsung tengah. Ini masalah teknisnya juga gue perhatiin guys. Dan itu benar-benar enak banget sih guys. Maksudnya kita mixing, it's all about gimana caranya kita bikin excitement di sebuah lagu guys. Dan dia berhasil guys. Maksudnya dari panning, masalah di compress dan segala macam tuh pinter banget guys, itu udah top level sih. Keren banget. Nih guys. Masuk tengah. Dang. Dan cut through depan gitu. Nice. Oh ini rap line ini gak usah diragukan guys. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh Renjun. Nah ini di sini bagian di sini rata guys. Asik semua. Oh itu manis sih. Kok Jebin rese ya? Seraknya itu gue makin naksir guys. Makin diserakin, makin kayak keluar karakternya guys. Menurut gue balik lagi guys. Ini gila Jebin gokil sih. Nih guys. Hey, hey. Anjir ya. Keren loh itu. What? Ini the best sih guys. Keren guys. Rock gitu, ngerock dikit guys. Oh, sukses lagi mereka. Sukses lagi mereka. Dari kesimpulannya guys, di glitch mode itu gue gak pernah gak ada yang gak gue joget guys. Ini semuanya bikin gue kena banget guys. Dan secara teknis, secara easy listening ya, catchy-nya. Maksudnya dengan lagu yang menurut gue tuh bisa dibilang berisik ya. Kalau menurut gue sih gak berisik guys. Justru gue kayak lebih semangat aja ngejalanin hidup guys. Kayak gini asik banget, gokil guys. Emang keren sih album ini. Selanjutnya nanti gue udah pin di komentar tuh guys. Jadi gue gak nyasar di situ guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subrek. Please sign up guys. Plak, plak, plak. Thank you.